Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu menjadi pokok anggur sejati dan mengangkat kami sebagai ranting-rantingnya yang atas sekehendak-Mu dan kasih kerahiman-Mu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami sebagai ranting-rantingnya boleh menghasilkan buah yang baik, yang berlimpah. Dengan demikian, namamu dipuji dan dimuliakan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini sudah kita baca dan kita renungkan dengan tema tertentu pada hari Minggu Paskah yang kelima. Pada waktu itu saya mengambil bacaan ini sebagai bahan untuk permenungan kita. Saya tempatkan dalam konteks kerangka besar kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita dan Yesus yang sedang jatuh cinta kepada kita membuat lambang pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk menggambarkan cinta Kristus kepada kita. Bukan cinta yang egois, tapi cinta yang membuat kita mengalami buah berlimpah, sukacita, dan Bapa dipermuliakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin memberikan perhatian pada sabda Yesus yang mengundang kita untuk tinggal sebagai ranting-ranting yang terus nempel pada sang pokok anggur. Persatuan dengan Kristus membuat kita berdaya guna, membuat kita menghasilkan buah yang berlimpah, bukan sembarang buah, tetapi buah yang sedap, yang manis, yang membuat hidup kita diberkati, orang-orang lain diberkati, dan yang lebih penting, nama Bapa dipermuliakan. Ini yang menjadi refren untuk lagu saya, Akulah Pokok Anggur dan Kamulah Ranting-Rantingnya, dengan judul Tinggallah Dalam Aku. Refren lagu itu baik kalau kita dengarkan sekali lagi, sambil kita resapkan maknanya, undangan Yesus untuk tinggal di dalam Dia, agar kita berbuah berlimpah-limpah. Kita nikmati sejenak. Itu refren yang saya ambil sekaligus koda untuk refren tersebut. Tinggallah dalam aku, aku dalam kamu, kau kan berbuah. Berbuah berlimpah ruah. Berbuah dan buahnya menjadi berkah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Hari ini kita juga mengawali bulan Mei sebagai bulan Maria. Bersama Bunda Maria kita boleh tinggal dalam Kristus, Kristus di dalam kehidupan kita. Tinggal dalam Kristus berarti kita mengalami iman, harapan, dan kasih di dalam Kristus, sang pokok anggur, sumber kehidupan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa tinggal dalam Kristus, agar kita boleh menghasilkan buah yang berlimpah dalam kehidupan ini. Buah-buah kebaikan yang kita hadirkan dalam kehidupan bersama.
Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.